Halo Sobat Sport, kembali lagi bersama Alfaid Sport TV di berita seputar olahraga. UEFA telah melaksanakan drawing 16 besar Liga Champions pada hari ini pada pukul 18.00 waktu Indonesia bagian Barat. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini. Dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Hasil drawing 16 besar Liga Champions tahun 2020-2021, wakil Italia, Lazio akan menghadapi juara grup A Bayern Munchen. Sementara wakil Italia lainnya, Atalanta, akan menghadapi juara grup B Real Madrid. Wakil Jerman, Borussia Mönchengladbach akan menghadapi juara grup C Manchester City. Sementara wakil Jerman lainnya, RB Leipzig, akan menghadapi juara grup D Liverpool. Wakil Spanyol, Atletico Madrid, akan menghadapi juara grup E Chelsea. Sementara wakil Spanyol lainnya, Sevilla, akan menghadapi juara grup F Borussia Dortmund. Wakil Portugal, FC Porto, akan menghadapi juara grup G Juventus. Dan terakhir, wakil Spanyol, Barcelona, akan menghadapi juara grup H Paris Saint-Germain. Leg pertama 16 besar Liga Champions akan dilaksanakan pada tanggal 17, 18, 24, dan 25 Februari 2021. Sementara leg kedua akan dilaksanakan pada tanggal 10, 11, 17, dan 18 Maret 2021. Top skor sementara Liga Champions, Erling Haaland, Alvaro Morata, Marcus Rashford, dan Neymar Junior masing-masing dengan koleksi 6 gol. Top assist sementara Liga Champions, Juan Cuadrado memimpin dengan torehan 5 assist, diikuti Kevin De Bruyne dengan torehan 4 assist. Berikut daftar clean sheet Liga Champions tahun 2020-2021. Itulah hasil drawing 16 besar Liga Champions tahun 2020-2021. Terima kasih telah menonton video ini. Salam olahraga.